Oki Caraka bintang brilian, dulunya bermain sebagai back, namun kini bisa menjadi top scorer sementara di Piala AFF U19 2022. Ia memberikan 4 gol ketika Timnas Indonesia U19 bermain melawan Brunei Darussalam Senin lalu 4 Juli 2022. Dikutip dari tribunnews.com, Oki Caraka pemain penyerang Timnas U19 Indonesia yang lahir di Gunung Kidul berhasil menduduki top scorer sementara di Piala AFF U19 2022. Ia dulunya adalah pemain back, namun karena memiliki kecepatan lari di atas teman-temannya, ia diganti posisi menjadi pemain penyerang. Timnas U19 Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pada Senin 4 Juli 2022 kemarin berhasil memperoleh gol 7-0 atas Brunei. Dan 4 gol diantaranya adalah ciptaan Oki Caraka, yaitu pada menit kedua, ke-14, ke-18, dan di penghujung babak pertama. Hal tersebut membuat Oki Caraka hingga saat ini bisa menduduki top scorer sementara di Piala AFF U19 2022. Walaupun ia sebenarnya sempat kurang percaya diri ketika Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Vietnam Sabtu lalu 2 Juli 2022. Mereka hanya mendapatkan skor kacamata yaitu 0-0 dalam pertandingan. Namun untuk saat ini ia mampu bangkit dan lebih berani untuk memasukkan banyak gol ke gawang lawan. Dan terbukti, Oki Caraka berhasil membobol gawang Brunei Darussalam dengan 4 gol sekaligus. Hal tersebut membuat Timnas U19 Indonesia berhasil unggul dengan 7-0 atas Brunei Darussalam. Dan hal tersebut membuat Oki Caraka mendapatkan posisi top scorer sementara di Piala AFF U19 2022. Demikian informasi dari Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.